Sekretaris Dewan DPR Papua Barat, Frankie Muguri, memastikan pelaksanaan pengucapan sumpah janji pengangkatan Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat, Kartens Malibela, akan berjalan besok 14 Oktober 2022 dengan persiapan yang maksimal. Frankie Muguri berharap dengan dilantiknya Wakil Ketua 4 dari fraksi Otsus akan menambah kekuatan mekanisme kedewanan. Pelaksanaan pelantikan dipastikan besok berjalan 100% dengan kesiapan yang ada. Malam hari ini tinggal besok untuk kami segera dibersih, berjalan dengan baik, tinggal besok proses penyebutan tamu-tamu dan pelaksanaan kegiatan dengan diharapkan bisa berjalan dengan baik. Harapannya ke depannya nanti dengan hanya pelantikan Wakil Pimpinan 4 dari Fraksi Otsus ini boleh menambah kekuatan lagi mekanisme kedewanan ini ke depannya nanti, dan juga salah satu contoh bagi Provinsi Papua bahwa kami sudah lebih dulu melaksanakan pemilihan Wakil 4 dari Fraksi Otsus yang turunan dari Undang-Undang Revisi Nomor 2 tahun 2021 dan juga PP 106. Rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji peresmian pengangkatan Wakil Ketua 4 DPR Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2019-2024 akan digelar 14 Oktober 2022 di Ballroom Aston Manokwari.